Baru-baru ini viral di media sosial pernikahan seorang kakek berumur 79 tahun dengan gadis 35 tahun. Pernikahan kakek 79 tahun dan gadis berusia 35 tahun itu terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Menurut pengunggah video tersebut, bahwa pernikahan tersebut dipastikan atas dasar suka sama suka. Video yang diunggah oleh akun TikTok @juraida_sp itu langsung viral di media sosial. Pasalnya perbedaan usia di antara keduanya yang terpaut cukup jauh, si kakek 79 dan si gadis 35 tahun. Pernikahan yang terjadi di Dompu Nusa Tenggara Barat itu cukup menyita perhatian publik, khususnya yang berada di sekitar rumah pasangan pengantin tersebut. Setelah viral, video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet, tak sedikit yang mendoakan agar pasangan pengantin tersebut selalu langgeng sampai dengan akhir hayat memisahkan.